Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Hari ini saya dan Cikgu Hasfariza akan bersajak menggunakan teknik sabur dan saya menggunakan buku yang dihadiahkan daripada kawan saya iaitu Cikgu Lim Ahni, seorang yang berbangsa Cina tetapi sangat aktif mencipta sajak, mendeklamasi sajak. Jadi bukunya ialah Meniti Pemulihan. Iaitu buku ini kumpulan sajak-sajak yang bertemakan COVID-19. Jadi kami ambil satu daripada sajak Cikgu Lim Ahni yang bertajuk Kembalilah. Jadi terima kasih Cikgu Lim Ahni, dan sebagai penghargaan kami deklamasikan sajak ini dengan menggunakan inovasi Cikgu Hasfariza iaitu teknik sabur. Okey, jom kita mulakan. 1, 2, 3, 4. Bukan letusan berapi bengis. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan kerak bumi menarik rancak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan letupan bom yang mengejut kita dari mimpi indah. 1, 2, 3, 4, 5. Virus seni menerobos alveolus peparu. 1, 2, 3, 4. Golongan kayangan putra raja. 1, 2, 3, 4, 5. Artis terkenal punya uang berjuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Golongan gelandangan yang beralas embun tidurnya. 1, 2, 3. Tiada membeza siapa. 1, 2, 3, 4. Hasil kraft makmalkah ia? 1, 2, 3, 4. Dari nafsu manusiakah ia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau kiriman Tuhan Maha Kuasa untuk menghukum? 1, 2, 3, 4, 5. Atas segala tindak dan laku. 1, 2. Memperkosa alamnya. 1, 2, 3, 4. Menodai alamnya penuh cemar. 1, 2. Maafkan kami. 1, 2. Ampuni kami. 1, 2, 3, 4, 5. Serulah virus ini kembali Tuhanku. 1. Serulah. Jadi ini hasil karya daripada Cikgu Lim Ahni. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Lim Ahni. Okey, itu saja. Bye. Baiklah, tadi dideklamasikan dengan menggunakan teknik sabur iaitu teknik sajak numbur. Sajak numbur ini sesuai untuk pelajar yang tidak tahu bersajak, tetapi berdasarkan sebutan numbur itu, pelajar boleh bersajak dengan baik. Kebaikan teknik sabur ini ialah sajak lebih yakin, pelajar lebih yakin untuk bersajak, dan juga setiap bait kata dalam sajak dapat dilafazkan dengan jelas dengan menggunakan teknik sabur ini. Jadi saya deklamasikan sajak ini sepenuhnya tanpa menggunakan teknik sabur. Dengarkan. Bukan letusan api bengis. Bukan kerak bumi menari rancak. Bukan letupan bom yang mengejut kita dari mimpi indah. Tapi, virus seni menerobos alveolus paru-paru. Golongan kayangan putera raja. Artis terkenal punya wang berjuta. Golongan gelandangan yang beralas embun tidurnya, tiada membeza siapa. Hasil kraf makmalkah ia? Dari nafsu manusiakah ia? Atau kiriman Tuhan
Maha Kuasa untuk menghukum atas segala tindak dan laku memperkosa alamnya, menodai alamnya penuh cemar. Maafkan kami, ampuni kami. Serulah virus ini kembali, Tuhanku. Serulah. Serulah. Itu saja. Terima kasih.